Bersama Ripin channel ya bos. Untuk kali ini saya manen lagi bos ya. Jadi tempatnya enak pol bos, enak. Buahnya tinggal guling-guling ya bos. Dan ini pokok ada 3 tandan ya bos, buahnya ya bos. Oke ya bosku, bagaimana proses dan kelanjutannya, simak videonya ya bos. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku, biar gak ketinggalan video baru selanjutnya ya bos. Oke ya bosku, kita langsung saja ya bos, kita manen. Nah, ada 3 tandan bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Pak juga bos. Dua ayam ini ya bos, kecil-kecil. Dua tandanya bos. Jadi yang masak buahnya sebelah sana bos ya. Lihat dari sebelah sana. Tiga tandanya bos. Angin kuat bos. Apunya raya. Buahnya bos, super super bos. Wih, mantap banget bro. Besar besar bos. Lihat sendiri bos ya. Mantap jiwa bos. Satu pokok ada 3 tandan bos. Panen raya bos. Wih, mantap ya bos. Besar besar bos. Oke bos, kita lanjut lagi bos. Ini mungkin kalau tak 2 tandan, ya 1 tandan ya bos. Kita proses lagi mana bos. Besar besar bos, buahnya bos. Yang satu guling bawah tadi bos.
jarang meronotot ya. Nah ini dia atas bukit tinggi bos. Oke bos, go. Langsung bos, satu bos mana nih bos. Bawah itu bos ya, kalau musim durian bos ya, kita mau makan mau kasih meletup perut pun boleh ya bos, tengok duriannya bos, tapi ini bulan belum musim bos ya, masih kosong. Tempatnya ramai sih bos, bandarnya bos. Oke bos, lanjut lagi bos. Di sini saya potong ambil dari atas teras bos ya, susah. Masalahnya bawah sempit tarifnya. Kita lanjut nih bos. Kita lanjut lagi bos. Ini sebelah ini ada dua tandan nih bos. Satutan 36 tandan bos. Di sini buahnya oke bos. Tambah satu lagi bos. Ini nanti ada satu tandan bos. Wah, dua tandan nih bos. Banyak susah ambilnya dari atas teras ini bos. Bawah ya, oh tengok ya, oh kuning bawah sampai mana itu, lihat sendiri bos, oh apa juga itu bos, sampai mana itu, hilang mungkin itu, bukit tinggi sama ya, ini bos ya. Tandan bos.
kos.